London bergoyang, yoi. Yoi, asik banget. Puspa, ya. Hello good people. Ada saya Ganindra Bimo. Dan saya Maria Sapta. Dan seperti biasa, Entertainment News kembali hadir untuk menemani siang Anda. Dan kami akan memberikan berbagai informasi penting serta fakta menarik seputar dunia entertainment yang sudah pasti no gossip. Oke, kita masuk ke info yang pertama seperti apa yang sudah kita lihat tadi di headline ya. Headline. Nah, belakangan ini kedekatan antara Egi John dan juga Marsyanda sedang ramai menjadi pemberitaan. Nah, kira-kira seperti apa kedekatan mereka berdua? Nah, berikut penuturan langsung dari Egi John. Sosok Egi John sebagai sahabat kecil Marsyanda nyatanya mampu mengembalikan senyum Marsyanda. Begitulah yang terlihat dari beberapa foto yang diunggah Marsyanda dalam akun Instagram pribadi miliknya. Saat ditemui tim Entertainment News kemarin, Egi pun membenarkan status hubungan dengan Caca yang kini telah resmi berpacaran selama 2 bulan. Hubungannya baik aja, Cek gitu, baik aja. Baik-baik aja. Udah. Sekitar gitu lah, lebih hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan. Gimana kamu? Saya awalnya sempat aku nyari kontak dia sih, terus habis itu kita SMS-an, terus kita ketemuan. Udah. Responnya baik. Respon apa nih? Karena ya senang aja gitu punya pacar, mbak. Ya punya pasangan lagi, pasangan. Punya pendamping lagi, punya partner lagi. Bagi Egi yang sudah mengenalnya sejak di bangku sekolah dasar, ia tak melihat adanya perilaku negatif yang banyak diperbincangkan banyak orang kepada sang kekasih. Egi menilai bahwa ibu dari Sienna itu adalah wanita yang pintar, yang begitu menyayangi putri kecilnya. Mungkin buat orang yang gak tahu Caca, susah kali. Kalau gue tahu banget kan, dia udah kenal lama banget, dari SD gue kenal Caca. Jadi dia pinter sih soalnya. Dia pinter, dia tahu gimana caranya jadi orang tua, ngasuh anak gitu. Dia tahu caranya nge-treat anak kecil, atau dia ngerti, karena dia pinter sih. Orangnya jujur gitu, jadi mungkin dia suka dari kejujuran gue dan apa adanya gue kan. Mungkin gue juga gak bisa nilai itu sih. Sebagai salah satu pria yang pernah singgah di hati Caca, Mbak Im Wong mengaku merasa bahagia atas hubungan yang dijalani Caca bersama sang kekasih Egi John. Yang paling penting kan juga seneng, yang penting seneng Caca punya pacar, terus juga emang harus sih ya, dia harus ada pendampingnya. Karena kadang-kadang antara orang yang mengintimidasi, bukan intimidasi ya, kadang-kadang pro kontra Caca itu kadang-kadang kalau orang Caca jadi orang yang cuek sih kan. Seperti biasa aja ya, maksudnya gak apa-apa lah, tapi kadang-kadang dipikirin harus sama nampingnya. Oh, saya kenal sama dia dulu, dan orangnya baik kok, baik, orangnya baik. Dan baru ketemu lagi, udah lama banget. Meski hubungannya baru seumur jagung dengan Marsyanda, apakah ada target pernikahan yang dibuat Egi dalam waktu dekat ini? Ya, semua orang punya target sih pasti ya kan, gitu. Begitu juga saya, begitu juga Caca, jadi punya misi masing-masing kan. Gi, ya pokoknya jalanin aja. Mau dibawa kemana nggak tahu, kita lihat nanti aja gitu. Semoga hubungan Caca dan Egi bisa langgeng terus ya good people. Ini mantap ya, saya ngomong mantap bukan tanpa alasan. Karena kenapa ketika tuh ditanya kepada Marsyanda, ini masih dalam tahap penjajakan atau udah serius? Dia bilang udah gak zaman penjajakan, sekarang serius aja. Toh udah kenal dari lama juga. Iya, dan mudah-mudahan kalau memang sudah serius berkomitmen, ini hubungannya berhasil. Amin. Bisa ke tahap selanjutnya dan benar-benar langgeng. Karena gitu kan ya, kalau melihat dari track recordnya, keduanya sempat mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Sekarang kita harapkan semuanya lancar-lancar aja. Amin. Nah, masih ngomong.